Assalamualaikum. Ini Yaesu FT2900, kerusakannya suara mic kecil. Oke, kita coba langsung tes saja. Siapa tahu cuma extra mic-nya saja. Di sini ada beberapa extra mic buat ngetes. Kita pasang dulu antenanya. Kita on kan. Resipnya juga ini budek ya. Nah, ini lokal nih. Cuman segini. Coba cek yang lain. Ya, ternyata selain suara mic kecil, ini receivernya budeg atau kurang peka. Powernya juga nol ya. Coba SWR-nya kita tarik, diliatin. Nih, tidak ngangkat sama sekali. Biar jelas kameranya kita pindah. Tidak bergerak sama sekali ya SWR-nya. Berarti powernya juga mati. Satu nggak keluar. Satu. Jadi suara mic-nya pun tidak ada ya, bukan kecil. Sekarang kita bandingkan resipnya. Di IC 2000 itu full 60 dB, di sini hanya S kosong ya sinyalnya. Berarti sudah jelas ini receivernya budek. Oke, kita bongkar saja, kita cek ya. Pertama kita cek dulu bagian powernya ya. Oke, kita jam ini input. Oh, kenceng banget ya inputnya. Ini output antenanya sama sekali nol. Input besar, output nol, harusnya lebih besar. Kalau penonton yang smart dan pintar pasti sudah bisa menentukan yang rusak apanya. Oke, jadi kerjaan ini kita pending dulu ya. Tidak diselesaikan. Jadi harus konfirmasi dulu sama yang punya radio. Soalnya ditulisannya cuman suara mic kecil. Tapi kenyataannya ya seperti tadi hasil ceknya. Power tidak ada, resip budeg, suara mic nggak ada sama sekali. Saya sudah tes berganti-ganti mic, tetap suaranya tidak ada. Jadi kerusakannya bukan suara mic kecil, tapi memang tidak ada suara sama sekali. Sudah beberapa mic dites, hasilnya sama. Oke, ini akan saya konfirmasikan dulu sama yang punya radionya. Terima kasih telah nonton dan subscribe pada channel ini. Semoga dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimudahkan segala keinginannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.